Halo, halo, halo teman-teman. Jadi kemarin aku dapat email dari subscriber aku yang namanya Seloman ya. Ada ngemailin kalau ada hidden luxurious chest, katanya nih Seloman nge-email hidden luxurious chest sama precious chest di Sili yang ada di Watatsumi Island itu. Makasih ya Seloman udah email aku. Nah, untuk lokasi Silinya di sini ya teman-teman. Ini bagi kalian yang belum aja ya. Tapi kayaknya kalian udah deh ya teman-teman. Karena aku udah telat kali sih ngupload ini. Nah, yuk kita ikutin si Silinya. Dia akan ngelilingin Pulau Watatsumi nih teman-teman. Tapi kalau teman-teman ngikutin video aku, kalian mudah sih untuk ngikutin silinya. Kalau kalian udah ngikutin video-video aku ya, kayak kita ngebuka cube-cube puzzle gitu. Nah, kalau kalian udah ngebuka cube puzzle yang ada di Watatsumi Island ini, kubus puzzle itu tuh udah mudah aja. Kalian tinggal ngikutin dia aja, nggak harus mecahin puzzle-puzzle lagi ya teman-teman. Ini kita tinggal ikutin aja deh lagi long journey silly. Nah, yang aku bilang tadi tuh nih, nah ada puzzle kubus elektro ini ya teman-teman. Nah, aku udah ada upload di video aku yang di sini ya teman-teman. Linknya ada di sudut kanan. Nanti untuk bukanya itu kalian harus ngarahin cube itu untuk buka nih elektrogranumnya, bisa masuk ke sini. Jadi kalau kalian udah ngikutin video aku yang cube puzzle Watatsumi Island tuh udah mudah aja sih kalian ngikutin si Sili ini. Silinya agak panjang jalannya ini teman-teman. Tuh. Yuk. Nah, ini. Thunderstone lain. Kalau ini kita cukup hidupin ini nih. Nih. Terus muncul dari mana si besar ini? Si besar gak itu? Kita tinggal kalahin dulu aja ya teman-teman. Kelar, maka shieldnya atau kan kebuka barrier elektronnya. Yuk kita ikutin lagi. Di sana. Tapi worth it lah, maksud aku sepadan lah dengan perjalanan panjang Sili ini kita dapatnya luxurious chest ya, sepadan lah. Sebenarnya Selinya ini kayak ngasih tahu kita lokasi-lokasi puzzle-puzzle yang ada gitu. Dia ngarahin-ngarahin ke puzzle-puzzle yang ada ya kan. Nah. Oh, dia ke barrier lagi ya. Kita ambil elektrogranumnya dulu yuk. Oh, di atas ada elektrogranum juga ya, teman-teman. Nah, jadi mungkin bagi teman-teman yang nggak ada Ayaka sama Mona ya, kalian bisa ambil elektrogranum yang ada di atas. Tapi udah pasti dah 100% kayaknya subscriber aku udah kelar deh ini. Si Sili ini. Jadi kalau kalian masih nonton video aku, makasih ya teman-teman. Berarti kalian mendukung aku untuk terus berkarya buat konten. Oke, dia masuk situ lagi. Oh, ini kalian harus nyelesain puzzle juga lagi ya tuh. Aku udah juga upload sih di video aku yang ini. Nah, pokoknya include di sini semua deh, udah ada puzzle-nya. Untuk ngidupin nih elektrogranum ini. Ya kemarin aku bingung sih untuk apa lah elektrogranum tuh ya. Rupanya untuk si Sili ini. Sama satu lagi nih, Unagi Meat ini. Untuk apa itu? Wow, panjang ya dia terbangnya. Ya intinya dia ke situ doang. Nih, kita kemana? Kita lihat lagi. Oke. Iya, dia muter jauh dan endingnya dia di sana. Tinggal ke sana aja susah sekali kamu Sili. Dan itu dia. Kita dapat achievement juga ya, pemburu nakuit. Kita dapat ini ya, luxurious sama dua precious. Wow, sepadan sih. Ntar kita beresin rumputnya dulu.
Nah, ini dia ada kelar dapet Precious dan Luxurious chest. I love it. Kita tadi dapat apa ya? Dapat achievementnya. Mengejar 8 elektrosilia. Oke, teman-teman, makasih udah nonton videoku. Semoga bisa membantu. See you next video. Bye bye.